ini jadi mau hangout apa enggak sih? Aku telepon dulu deh. Halo, gimana jadi apa enggak? Hah, enggak jadi. Harus dari tadi dong ngabarin. Sebel banget, kenapa enggak dari tadi sih ngabarinnya? Ini mana lagi mbak? Mbak, mbak, sini deh. Mbak, lama banget sih. Mbak. Iya non, ada apa? Ah mbak, lama banget sih dipanggil bukannya langsung nyamperin. Maaf non. Maaf, maaf, emangnya sekarang lebaran? Mbak, ayo mbak, temenin aku sekarang belanja. Aku mau borong semua barang yang ada di mall. Sekarang non? Iyalah pakai nanya. Ayo keburu panas nih, aku gak bisa panas-panas tau. Saya ganti baju dulu ya non. Ah gak usah mbak, kelamaan. Nanti barang-barang di mall keburu habis diambil orang. Waduh iya siap non. Ayo mbak buruan temenin aku. Akhirnya belanja bulanan aku dari papi udah kehabis semua nih buat beli barang-barang kesukaan aku. Mbak mana sih? Ya ampun mbak, taruh dulu lah barangnya. Iya non, sebentar non. Non, ini barangnya mau ditaruh sini semua apa gimana? Hihi, iyalah mbak. Ini ya barangnya sekalian diberesin, daripada numpuk kayak gini aku pusing liatnya. Iya siap non, nanti saya bereskan. Lah, mbak itu kenapa mukanya biru-biru? Iya non, saya lagi kurang enak badan sebenarnya. Hah? Masa nggak enak badan sampai biru-biru gitu mukanya? Itu mamba makeup ya? Enggak konon, beneran. Saya lagi nggak enak badan sebenarnya. Cuma saya paksa aja tadi. Alah, itu akal-akalan mbak doang kan biar bisa libur. Enggak konon, saya nggak bohong. Oh iya non, saya izin istirahat dulu ya sebentar. Nanti lanjut lagi beres-beresnya. Enak banget ya mbak, kerja seenaknya sendiri. Gak bisa. Mbak harus beres-beres dulu. Kalau enggak, mbak saya pecat loh. Mau enggak? Waduh non, maaf non. Saya enggak mau kalau sampai dipecat kayak gini. Iya non, no. Nanti saya bereskan kok non. Ya udah, jangan banyak alasan. Udah sana. Bikin pusing aja deh mbak. Non, bangun non. Sekarang udah pagi. Ayo non, bangun sarapan dulu. Non, bangun dulu non, ayo sarapan. Aduh mbak udah pagi ya. Makasih ya mbak udah dibangunin. Sama-sama non. Oh iya non, hari ini mau dimasakin sarapan apa non? Ada daging, telur, roti. Nonnya mau makan apa nanti mbak siapin. Makan apa ya mbak enaknya pagi-pagi? Dominic mau sarapan pakai roti aja deh. Oke deh non, mbak siapin dulu ya rotinya. Oh rotinya mau dibawain ke kamar atau mau makan di dapur aja non? Udah mbak, nanti Dominic aja yang ke dapur. Oke deh non, saya siapin dulu ya. Iya mbak, makasih ya udah dibangunin. Sama-sama non. Wah pagi-pagi enaknya udah dibangunin sama mbak. Dominic berangkat sekolah pakai baju apa ya? Pakai baju ini aja deh. Hihi, saatnya Dominic mau sarapan dulu. Good morning, mbak. Good morning juga, non. Oh ya, non. Ini makanannya sudah saya siapin. Nonnya tinggal makan aja. Asik, makasih banyak ya, mbak. Aku makan dulu ya rotinya. Oh ya, non. Saya buatin susu coklat juga tuh buat non. Biar makin semangat sekolahnya. Wah, makasih banyak ya, mbak. Aduh, jadi ngerepotin deh. Enggak kok, non. Tenang aja. Lagian cuma susu doang. Oke deh, mbak. Makasih ya. Mbak, mbak udah sarapan belum? Habis beres-beres kok non, mbak makan. Ih, jangan nanti-nanti kalau makan, mbak. Kalau sakit perut gimana? Udah, mbak makan dulu sini bareng aku. Gak usah non, jadi gak enak, mbak. Ih, gak apa-apa, mbak. Lagian berbagi itu lebih baik, tahu? Udah, makan bareng aku aja. Makasih banyak non, tapi saya jadi merepotkan. Ih, gak apa-apa, mbak. Saya maksa loh ini. Ayo, kita makan berdua. Wah, terima kasih banyak ya, non. Non baik hati sekali. Wow. Ih, gak apa-apa, mbak. Lagian, kita tuh harus saling berbagi. Ayo, mbak, kita makan dulu. Mbak duduk di sebelah aku nih. Udah, non. Saya berdiri di sini aja. Ih, gak apa-apa, mbak. Duduk di sebelah aku aja. Baik, non. Wah, lezat sekali buatan mbak. Makasih banyak ya udah disiapin sarapannya. Ini enak banget loh, mbak. Sama-sama, non. Oh iya, itu muka mbak kenapa mbak? Kok pada biru-biru gitu? Uh-oh. Iya non, mbak lagi kurang enak badan sebenarnya. Tapi gak apa-apa kok non, mbak masih kuat kok. Ih mbak, gak boleh gitu mbak. Mbak gak boleh ngapa-ngapain dulu ya hari ini. Nanti kalau makin parah gimana?
Gak apa-apa kok non, saya masih kuat kok. Saya bersih-bersih dulu ya. Ih mbak, stop. Udah gak usah. Ih mbak, stop. Udah gak usah. Mbak istirahat aja dulu ya. Hari ini mbak gak usah ngapa-ngapain dulu. Atau mbak mau Dominic antar ke rumah sakit buat berobat. Gak usah non, aduh gak apa-apa. Saya istirahat aja nih non di rumah. Nah gitu dong mbak. Ya udah mbak, semoga lekas sembuh ya. Pokoknya mbak harus istirahat. Iya non, makasih banyak ya non. Semoga non juga makin pinter, makin cantik. Amin. Makasih ya mbak. Ya udah deh mbak, Dominic pergi dulu ya. Semoga mbak cepat sembuh. Dadah. Akhirnya aku belanja ngabisin duit pak. Ulang. Mbak. Mbak. Oh iya, sekalian ya diberesin ini nih barangnya, mbak. Duh, capek. Hah? Mas Ren? Alah, bang. Ulang, sorry. Alah, itu akal. Ulang, sorry. Enggak konon. Nah, masih dubbing sebentar. Waduh non, maaf non, saya nggak mau. Ulang. Non, saya nggak mau sampai dipecat gini. Maaf deh, mak. Ulang. Ulang. Ini orang kaya baik. 1, 2, 3 mulai. Maaf mas. Maaf ya noise. Non. Ulang 1, 2, 3. Udah pagi ya mbak. Ulang. Aduh. Oh iya non, ulang. Waduh, belum. Nanti mbak, ulang. Ulang. Ulang, satu, dua. Udah makan bareng aku, udang. Ih, gak apa-apa mbak, lagian berbagi itu lebih baik tahu. Udah makan bareng aku aja. Gak usah non, saya, gak usah non, ulang. Tuh. Oh iya, muka non ulang kuat kok. Ulang satu. Iya non, badan mbak masih kurang enak. Ulang. Iya non, badan mbak lagi gain. Ulang 1, 2, 3. Wah, badan mbak. Ulang 1, 2, 3. Ulang 1. Sebentar. Ih. Ulang. Ya udah non, saya sap. Ulang. Udah mbak istirahat aja ya. Hari ini mbak. Ulang. Hahaha. Yuk. Ulang.